Indonesia memiliki berbagai suku bangsa dengan keunikan masing-masing. Salah satunya suku Tengger, suku asli yang tinggal di wilayah Gunung Bromo dan Semeru. Masyarakat Tengger hidup dengan adat dan tradisi yang cukup kental sehingga tidak dipengaruhi modernisasi zaman. Sebagian besar masyarakat Tengger bermata pencaharian sebagai petani dan pemandu wisata Gunung Bromo. Ketua Umum beserta jajaran Persit Kartika Chandra Kirana berkesempatan mendatangi langsung suku Tengger untuk melihat kehidupan masyarakat dan memberikan bingkisan. Assalamualaikum. Itu kan cantik sekali, lagi ngapain duduk-duduk di sini? Riaya. Hari raya. Hari raya Karo. Karo ibu. Hari raya Karo itu apa? Lebarannya warga Tengger, Ibu. Oh. Jadi itu tradisi tahunan setelah Yatnya Kasada, itu ada tradisi Yatnya Karo. Jadi itu semacam tradisi masyarakat Tengger sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran mereka. Boleh lihat dalamnya? Boleh. Suaminya di mana, Bu? Sudah meninggal. Sudah lama? Sudah. Sudah 5 tahun. Tadi ada tempat api-api, segala macam ya, Bu, ya? Iya. Ini di sini nih tempat peristirahatan. Nanti sore baru pulang ke sana. Bu Sunari, terima kasih banyak ya. Ya. Saya pamit, ah. Saya pamit. Ini anak saya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih yang besar. Waduh. Jenengan ya. Seneng napa mboten? Oh ya, seneng sekali. Seneng tenan. Saya juga seneng ketemu sama di sini. Oh ya, nanti Ibu ya sambang-sambang di sini. Ya, amin insyaallah. Ya, insyaallah. Atau di kemari sehat ya. Ya, mugi-mugi ya sehat, Bu. Bingkisan yang diberikan Persit KCK kepada masyarakat Tengger sebagai tanda cinta dan bentuk silaturahmi. Secara umum masyarakat Tengger tidak begitu terdampak di masa pandemi COVID-19 karena hasil pertanian masih bisa menopang kehidupan setiap keluarga sampai saat ini.